Gue belum melakukan apa-apa, pingsan terus gimana coba? Bentar. Kok bisa pingsan? Ya makanya. Bentar. Jay. Dengar suara saya, Jay. Jay, dengerin suara saya, Jay. Kamu dengar suara saya, kalau dengar suara saya angkat tangan kirinya, Jay. Jay. Bagus. Nah, sekarang dengerin suara saya, Jay. Coba untuk relax, tarik nafasnya, hembusin lewat mulut. Tarik nafasnya, hembusin lewat mulut. Tarik nafasnya, hembusin lewat mulut. Mau gimana? Bukan rencana gue ini. Bukan rencana. Makanya. Mau gimana? Banyak. Pilihan lu masih banyak. Gak dengar suara aku gak? Dengar gak? Niki, keren sekali, Wak. Ya, buka naik bos juga ya. Jadi emang ada yang masuk nih. Tadi karena kan kebetulan kondisinya mungkin lagi kosong langsung gitu. Kamu siapa? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Kamu bisa bangun nggak? Kamu bisa bangun nggak? Coba kenapa? Kaki aku sakit. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Andre. Oh, masih sama Sule? Oh, bukan. Kamu? Jangan ganggu saya. Oke. Jadi, oke ya, gue jelasin sedikit. Kita keluarin dulu ya, mungkin. Udah. Biar. Oke, udah. Jadi dia tadi kenapa langsung nerekam? Karena dia udah tahu mungkin udah waktunya untuk dia keluar gitu. Oh. Dari tubuhnya. Tapi rencananya tadi bukan itu. Kenapa kok tiba-tiba keluar masuk? Kok bisa ya? Aman? Tuhan. Tapi emang nggak takut. Dia langsung jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Karena mungkin takutnya dia diapain. Padahal kita hanya untuk ngeluarin dia dari tubuhnya. Keluarin. Lo kan bukan aku maunya bukan itu. Jadi tapi emang tiba-tiba dulu masuk gitu loh. Terus rencananya apa sih? Jangan kan lo, gua aja bingung. Enggak, ya? Rencananya tadi bukan itu rencananya. Jadi harus cuma nunjukin biar dia bisa lihat. Ini malah masuk. Nangis. Tapi enggak ngerasain apa enggak tadi? Hah? Ingat enggak kenapa gitu? Enggak ada di sini. Terus adanya di mana? Gelap. Enggak tapi dengar suaranya. Enggak. Karena emang kalau yang masuk sosoknya full ke badan, biasanya dia nggak ingat. Oh, kalau sebagian dia baru ingat. Misalnya dimasukinnya hanya sebagian, nggak full, itu pasti ingat. Oh, berarti yang masuk agak gemukan ya? Langsung ya, full. Berarti setengahnya doang. kok langsung nyamber itu pasti dulu di Facebookers ya? Aduh, udah kelar saya kontraknya. Iya. Mungkin keluar dari rencana, tapi emang jadi berhubungan juga. Karena kan tadi sempat aku dan Kak Dinar dan yang lain tuh bahas-bahas tentang misteri. Tapi nggak menghadirkan? Tidak menghadirkan. Oh, akhirnya hadir. Tapi biasanya kalau kita membahas hal-hal yang seperti itu, mengundang terus datang. Langsung tertarik untuk datang. Iya. Makanya. Oke, cantik. Lihat, dia mau kerasukan juga. Enggak. Ya udah, jadi mau kita lanjutin yang tadi? Oke. Matanya udah merah, kasihan. Jadi sebenarnya kontennya itu kan. Tapi kok nangis kok? Kenapa sih? Ini efek dari dia aja. Dia kan kakinya buntung, kelindes kelihatan, namanya dia Andre tadi. Dan itu mata lu gak kedip-kedip, Wak. Iya, jadi matanya gitu. Jeleng.
Ya tapi ini malah bagus karena semuanya spontan. Gak direncanakan. Ya gak ada juga korbannya. Lah iya aku kan gak tahu, aku kan cuma menunjukin sih. Tapi bagus loh tadi gue seneng. Maksudnya jadi ada entertainnya gitu. Makasih ya. Gak, tapi dari yang direncanakan tadi apa ini lebih bagus kok hasilnya. Iya. Gila, thank you, Pak. Kok jadi thank you gue? Keluarnya bagus tau. Keluar makhluknya. Oh! Segala-gala selalu dewasa kamu ya. Kayak iya. Emang kayak gitu. Oh, gitu. Suara apa tuh? Oh, suara AC. Maaf. Kita kalau berlima bikin buatan lucu sebenarnya. Iya. Gak mau nama-nama. Dia langsung takut loh dari tadi. Aduh. Mantap. Pasti sini sakit kan? Karena tadi jatuh ke situ langsung seberat itu bruk seperti itu. Kayak beras 10 kilo bruk gitu. Mental lah. Tapi emang benar sih. Makanya kenapa banyak orang yang bilang jangan pernah ngelamun. Jangan pernah pikirannya kosong. Tapi tadi itu sebenarnya malah dia enggak kosong, cuman karena dia itu fokusnya ke tempat lain, jadi langsung masuk, nggak mungkin kosong orang dia tadi lagi ini pindah, dia kan cemas. Jadi sebenarnya kekosongan yang tinggi sama kecemasan yang amat tinggi itu malah lebih cepat. Jangan ngelamun, tapi kalau rame ngelabing, rame. Ada jinnya dong. Oh iya benar. Tadi duduk situ digini-giniin. Enggak kok, emang tadi itu enggak ada rekayasa. Dan kita juga enggak menghadirkan. Itu rasanya langsung masuk. Jadi si sosok yang tadi itu ngikutinnya dari ke ini. Kok rambut tuh jadi hijau sekarang? Emang hijau. Oh iya. Tadi deket-deket kalau jadi halal loh. Janjian apa? Demi Allah coba. Aku bingung, aku dari toilet tadi. Enggak ada demi Allah. Gak ada janjian, demi Allah gak ada janjian apa-apa. Eh, emang acara di TV pakai janjian? Iya. Yeah. Aku gini tutup matanya, nah, kayak gitu. Kayak tutup matanya, nah kayak gitu. Kayak lihat tuh, buat tutup matanya. Masain. Hampir dipeluk DJ Dinar Candy. Ada apa lagi? Lah ya itu, mau diterusin lagi? Apa digituin nggak? Digituin sama siapa? Mau rasain lagi? Oke, siap ya, jangan takut ya. Rasa? Rasain? Bisa rasain? Buka matanya. Rasa nggak? Coba rasain baik-baik juga. Apa sih? Kancernya! Jauh nih. Pegang mata gak? Iya, pegang mata. Sekarang? Yang dua-duanya? Iya, rasain tangan aku. Tarik nafas, dalam-dalam, busin. Tarik nafas, dalam-dalam, busin. Sama rasain. Satu, dua, dia mulai datang. Tiga, empat, lima, enam. Bisa kerasa, Jan? Sejuk. Kok ada yang megang-megang? Sumpah, aku juga kayak gitu, sumpah. Kamu kayak gitu juga? Ini demi Allah. Tadi aku sampai kayak gini, sumpah. Sumpah, aku kayak gitu. Alebay. Ayo lagi. Kok bisa sih, Pak? Ada yang... Nggak acting, kan? Enggak. Ih, coba lagi. Coba. Lagi. Ayo, coba. Ih. Iya, bener. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Bisa rasain kan? Delapan. Sembilan. Hah? Kok bisa sih? Makanya! Enggak percaya kan? Duduk. Dan yang penting enggak itu pompa. Dinar gak jawan bentar. Awas. Coba ya, kamu kayak gak percaya, coba aku dengar. Gitu bukan. Rasanya ya. Ini terakhir ya.
1, tarik nafas. 2, 3, 4, tarik nafas. 5. Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Enggak. Kok kamu ikut kaget? Ikut takut. Udah. Tadi siapa ya? Enggak tahu, makanya aku juga. Aduh. Kok bisa? Jadi pemirsa semua dari semua channel yang ada di sini sudah selesai, jangan ditiru dan diikuti di rumah ya. Oke, jangan pernah mengulang ini. Ilmu kan ini yang baru kan? Iya, ya bukan, aku karena dekat jadi aku bisa menyerap ilmu Tiara gitu, oke. Jangan mengikuti ini dimanapun, kapanpun, dengan alasan apapun. Oke, saya. Yang terakhir ya, Bay? Tuh. Yang terakhir diapain? Di kelas gitu? Enggak, di jewer aku tadi. Oke, tadi off the record-nya adalah gue sebenarnya tadi ngerjain dinar. Dan di belakang tadi yang megang-megang itu Pak Dini Darko. Pas tadi ada bunyi suara pagar gitu. Niatnya nggak begitu, niatnya tuh tadi gue mau guyur air pakai botol air minum plek gitu, tapi karena tempatnya itu licin dan itu got, gue tunjukin ya melu tempatnya. Gue tadi ngerjainnya dari sini nih. Nah, gue naiknya dari sini. Terus sini. Pas gue lagi ngerjain tadi jatuh. Lo lihat kayunya tuh. Itu jadi menurut lo wajar gak kalau bunyinya sekenceng tadi? Ini tangan gue, kaki gue juga sakit masuk sini, ini patah. Yaudah kalau gitu guys, terima kasih udah nonton konten YouTube gue, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share, komen jangan lupa juga. Pokoknya terima kasih, masih ada dinar, kita harus diem-diem. Thanks, this is the first time gua ngeprank orang. Thank you, udah.